Tiada siapa yang pernah rasa. Tiada mereka coba mau. Okey, hai semua penonton-penonton YouTube channel Budi.com. Temu buat ringkas Budi bersama dengan Amelia dan juga Khair. Kabarnya mereka meneruskan lagi legasi drama Nur. Kali ini untuk drama Nur 2. Kepercayaan produksi terhadap mereka berdua, gabungan mereka berdua tidak berbelah bagi. Tak nak ambil orang lain dah. Amelia dan Khair dah cukup untuk meletup-letup lagu runut drama Nur 2. So Amelia, boleh ceritakan sedikit untuk pembikinan drama tersebut? Kabarnya bukan satu, bukan dua, banyak lagu untuk drama tersebut. Saya dan juga producer Farouk Roman akan produce 4 lagu. 3 lagu tu ditulis oleh Farouk Roman, 1 lagu ditulis oleh saya, dan saya akan terlibat daripada pembuatan lirik je lah. Dan kita ada 4 OST ni, 1 saya dan Kaya akan berduet, dan lagi 3 artis lain yang akan terlibat. So kita nak bawakan cara OST yang memang di luar negara banyak OST. So di Malaysia ni kira macam baru the first one kot. Saya rasa ada 4 OST yang dibuat khas untuk Radio Swanur. So lagu tu dah siap belum? Lagu tu dalam pemikiran sebenarnya, dalam masa pemikiran. Nanti kita akan finalize dan kami akan start recording I think bulan Oktober ya, insyaAllah, atau bulan 9 atau bulan 10. Kami pun sebenarnya excited, dan saya juga excited lah nak dengar 4 lagu yang dibuat khas untuk drama No 2. Dalam lagu Tak Pernah Hilang, dia macam menggambarkan harapan tentang untuk percintaan. So untuk kali ini mungkin boleh clue sikit lah, kekecewaan ke happy ending kan? Okay. Saya rasa lebih sakit kot. Lebih sakit sikit lagi. Lebih sakit sikit lah. Dan bunyi memang kita tak jauh daripada lagu Tak Pernah Hilang eh. Dari segi dia punya, orang kata dia punya arrangement, genre, melodi sama. Tapi mungkin lirik tu, tanya tuan yang mungkin lirik macam mana? Cerita drama Nur kali ni dia akan jadi sedikit berat. Memang sebelum ni memang dah berat dia punya topik kan. Tapi kali ni dia lebih meruntun perasaan lah, sebab dia ada, orang kata apa, hal percintaan tu lebih kuat. Jadi saya tak boleh cerita banyak sebab Tak boleh reveal lagi. Tapi yelah, saya boleh katakan kekecewaan dia tu agak mendalam. Okay. Mungkin korang akan nyanyi sikit lagu tu dekat showcase nanti? Itu belum tahu belum lagi. Belum tahu. Korang kena terlalu baru lagi. Masih terlalu baru. Apa yang penting korang sekarang ini kena tahu tentang showcase mereka berdua akan berlangsung di Hard Rock Cafe. Betul? Pada 26 Ogos 2018. Beli jangan tak beli tiket tu. Cepat-cepat sebab dijual terhad untuk 300 hingga 500 orang sahaja. So you guys, thank you so much. Good luck to you, Khair dan juga Amelia, untuk showcase ini. Do the best, dan kita akan rekod nanti. Kita akan rekod, dan untuk korang yang tak hadir, kita ambil sikit-sikit, memang rugi. Sebab kita akan sikit-sikit je. Yang nak tonton banyak, kena datang sendiri. Thank you so much for watching. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Budi.com.